Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rismawati, saya Siska Lorenza. Kami mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Kuningan. Nah, saat ini kita sedang berada di Saung Nisya Batik Kuningan, tepatnya berada di Cikubang Sari, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Kalau gitu, yuk. Pak. Selamat okay. pagi, ya. Kita tahu nih Pak bahwa batik di Kuningan ini sudah terkenal nih Pak ya. Nah, yeah. dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kuningan sendiri. Nah, tentunya memberikan dampak positif ya bagi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Nah, berhubungan atau berkaitan dengan aspek ekonomi, Pak. Di Nisya Batik ini itu untuk jumlah pekerjanya itu ada berapa orang ya, Pak? Saat ini pekerja Bapak ada 19 orang. Kalau untuk saat pandemik ini Pak, itu pengaruh nggak sih Pak untuk usaha Bapak ini? Di saat pandemi, saat pengaruh Neng, terutama yang kemarin Bapak rasakan tuh ya di awal bulan 3 ya, itu yang pesan dibatalkan ya, atau dipending. Yang sudah uang muka juga sama. Jadi tidak dibuat, tidak diproduksi dulu. Kemudian orang yang keseharian datang, ya yang belanja perorangan gitu kan, itu juga tidak ada kunjungan lah, tidak ada kunjungan untuk membeli batik. Jadi selama pandemi itu dari mulai awal bulan 3 sampai awal bulan 9 itu memang kita benar-benar 95% terhenti pekerjaan kita, Pak. Jangan-jangan ya karena ya memang tidak ada yang beli, tidak ada yang beli, jadi kita tidak bisa produksi. Nah, barang-barang yang ada ya cenderung hampir pada rusak, terutama pewarna, kain, pokoknya bahan-bahan kita rusak lah, hampir pada rusak, termasuk mohon bahan yang sudah jadi juga ya ini ya udah hampir pada rusak karena memang kurang lebih 7 bulan kita ini ya, 7 bulan enggak ada aktivitas apalagi yang beli lah gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Apakah ada perhatian pemerintah, Pak? Ada, alhamdulillah. Berupa bantuan apa dari pemerintah? Ya, untuk sekarang kan ya kita sangat ringannya gini, Dek. Kita kan punya tanggungan ke bank itu kan ya. Alhamdulillah mungkin berkat apa namanya bantuan pemerintah cicilannya ditangguhkan. Ditangguhkan sampai alhamdulillah sekarang belum juga sih, belum mulai cicilan. Alhamdulillah, mungkin katanya sih Desember baru dicicilan. Ini coraknya banyak ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu ini corak apa ya? Nah, kalau yang itu daun boled namanya. Khas Kuningan ya Pak ya? Semuanya khas Kuningan, 98% kita ada khas Kuningan. Kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, ini udah kemana aja ya Pak? Kalau kita sih memasarkan ya sebetulnya ya yang belinya sudah ada, yang dari jauh juga sudah ada ya gitu. Kalau memasarkan sih kita pertama di sini, kemudian kita juga ada di toko-toko di Kuningan, kemudian pemasarannya kita melalui online ya, itu juga melalui media sosial lah gitu ya. Ya kalau yang belinya memang dari yang jauh juga ada gitu ya, cuman ya itu karena ya kemudahan-kemudahan yang media sosial itu ya. Jadi ya, yang ada dimanapun kalau mereka udah nyambung kemudian suka ya dia beli ya, jadi soal pemasaran sih udah agak jauh lah gitu, udah jauh gitu. Mungkin sampai bisa ekspor ke luar negeri Pak? Kalau ekspor sih belum, paling kita ada yang dari jauh ya beli satu potong dua potong gitu ya, jadi belum kalau ekspor sih ya kita memang belum ketemu linknya juga kalau ekspor sih gitu. Ya ini pernah diikut sertakan ekspo gitu? Sering, iya sering. Expo nanti juga bulan ini tanggal 20 kita di atas tanggal 20 kalau nggak salah itu ada pameran yang diselenggarakan oleh BI cabang Cirebon. Itu nanti di Hotel Aston. Mungkin boleh cerita nggak? Iya, kalau di awal-awal sebetulnya kita penghasilan kita rata-rata per bulan tuh waktu di antara 2010 itu alhamdulillah sih. Mungkin bisa 70 jutaan per bulan ya.
itu apa omsetnya ya. Cuman sekarang kan udah banyak juga yang membuat, kemudian situasinya memang tidak bersahabat karena ada pandemik ya. Selama ada pandemik memang kita ya boleh dikatakan belum berpenghasilan ya, tapi bulan 2020 ke belakang ya. Nah, kalau ke sini kan pandemiknya itu ya rata-rata antara 50 sampai 65 juta per bulan. Ya omsetnya ya. Ah, di sini paling murah tuh kalau ini ada yang 80 ya. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang 130. Ya 135, ada yang sampai 160 variatif. Tentang motif apa namanya yang paling laku sebenarnya gini, motif tuh kalau motif baru dibuat insyaallah laku ya, tapi kalau udah pamannya udah banyak yang belinya ya memang ya turun karena pan rata-rata dia tanya, Pak, ada motif baru enggak? Gitu kan. Jadi ya akhirnya ya kita bikin motif baru lagi. Makanya Bapak harus berusaha bagaimana setiap bulan ada motif yang kita bisa jual, motif baru yang kita bisa jual, kita bisa tawarkan supaya ya. Ini proses pembuatan batik. Ini kombinasi nih antara dicetak tangan dengan di batik ya. Nanti akan diwarna, jadi nanti akan diwarna. Ini namanya ini batik peta ya, peta kuningan. Peta kuningan ini, jadi ini peta kuningan. Jadi kabupaten Kuningan itu seperti ini bentuknya. Ini khas banget ya, benar-benar. Nah ini bokor. Ya. Nah, ini ada ikan. Kalau katanya ikan dewa. Tahu ikan apa gitu? Iya, ikan dewa. Ini sudah di finishing, mau dikasih di plastikan ya. Ini kebetulan ini pesanan dari BKKBN. Ya, yeah. Kantor KB ya. Yeah. Nah ini kan KB ini lambang KB-nya nih. Nah, jadi ini mereka pesan kita buatkan gambar, kita buatkan desainnya, kita ajukan dia setuju. Ya alhamdulillah sekarang sudah sedang diproduksi. Setelah didesain, kalau ke batik tulis ya, tinggal nulis di atas kain ya. Tapi kalau untuk batik canting cap, ini desainnya kita bawa ke tukang bikin canting. Ya, jadi ini ada tukangnya nih, tukang bikin canting ya. Nah ini tukang bikin cantingnya Bapak ngambil dari Pekalongan. Ya, jadi di sana kita kirim ke Pekalongan kemudian dibuat sama mereka. Sebenarnya batik canting cap tuh dicapnya di sini deh. Tuh. Nah ininya cantingnya ya. Kita celup seperti tadi. Nah itu kemudian mulai dari sini terus ke sini. Terus ke sini nanti yang udah 4 baris kita tarik lagi, yang kosong kita cap lagi. Ini cara mewarnainya juga sangat sederhana seperti ini. Jadi batik yang mau kita warna, kita simpan di sini, kemudian kita tuangkan pewarnanya, hanya langsung kita goyang-goyang gini. Nah, ini terakhir, ini finishingnya di sini, di perebusan. Ya, ini sedang perebusan. Nah, pertama sebelum direbus, kita cuci dulu di sini. Ya. 1, 2, 3 bak ya. Ya, terus kemudian setelah dicuci 3 bak, baru direbus pertama. Rebus kedua, cuci 1, 2, 3. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai melihat-lihat proses pembuatan dari batik Nusa Batik Kuningan. Kalau begitu, kita izin pamit, saya Renata Salmati dan Siska Lorenza. Pamit dan sampai jumpa.